resep gratisnya dari Chef ya ini ya. Ya, nanti aku ada bagi-bagi payung sama hadiah. Terus nanti yang teman-teman di depan kita akan lempar-lemparan ada tomat, bawang bombay yang bisa ngantuk dengan garpu ini, nanti akan saya kasih hadiah. Contohnya kayak gini. Nah, misalkan aku kan lempar ya, cuma nangkep blok ini, terus gitu, nanti kasih hadiah. Bapak kemarin udah dapat payung 3 kan? Hari ini Scoopy sama kulkas 2 pintu. Jangan pergi ya. Ya, nanti beli sendiri ya Bapak. Oke. Sekarang saya akan masak dulu. Ini masaknya cepat karena bumbunya sudah matang ya teman-teman. Nah, gongseng-gongseng ini. Terus, nasinya maju. Mana? Bukan pedes apa? Biasa? Iya, karena bukan pedes sekali ya. Iya aja lah. Aku bawain nasi banyak ini, teman-teman. Dagingnya sudah sini. Udah ada matang. Satu, dua. Ini nasi goreng. Dua kali saya buat. Pertama buat saya dulu di Azerbaijan, yang keduanya di sini. Ya, karena jarang banget rasa yang kayak gini. Rasanya tak terhingga. Yang tidaknya tadinya tidak cinta jadi cinta. Makanya kalau udah makan nasi goreng ini harus empat kali atau cewek ya. Ini dagingnya ya. Goyang lagi. Kalau kecapnya yang udah isi buka boleh buat nambahin. Kecapnya pakai kecap apa itu Chef? Ya, saya gunakan kecap hitam. Kecap ikan hitam ya. Dari Jawa. Nah, ini nanti saya akan bumbuin dulu ya pakai batu, pakai kotor tumpah deh. Nah, ngambilnya bumbunya kayak gini aku. Kan bumbunya ceritanya di sini nih, ya kan? Kan ceritanya di situ. Aku ambilnya gini. Pukul gitu ya kan, terus digoyang dikit tuh begini, hei datang kau ya gitu, terus hasilnya gini, putar 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 putar, tangkap ini masuk kantong, keren banget. Lempar lagi dong deh, lempar lagi. Oke, pinter kamu sumpah, gak nyangka loh, itu berarti kamu cocok waduh nanti guru pusat. Nah ini nasinya sudah hampir matang ya. Jadi ini juga sudah matang semua, tinggal meratain aja. Yang penting bukan kayak masak India itu kan yang gini-gini-gini habis semua, tinggal dikit kamu bagian. Oke, saya kasih lagi banyak. Saya kasih lada lagi. Ada yang mau bantu nasi? Oke, sini maju. Kamu kasih lada ya. Diturut-turut aja. Iya sih, aku yang aduk. Lagi mantap. Yang sekarang kayak gini. Bayar dong, bisa itu mana? Sip, buka semua. Nah, sekarang kasih bawang daun. Kasih daun bawang, kecep-kecep lagi gini ya. Terus, set, kasih lagi. Nah, jadinya piringnya udah disiapin teman-teman. Mantap, yes. Seperti tadi, harus konsen. Lihat saya, dan bobenya di atas, kamu langsung turun. Anggap aja ini bobenya yang pernah utang sama kamu gak bayar-bayar. Nah, rancap itu langsung. Oke, saya mainkan diri. Terus kamu lihat ke atas, rancap ya. Anggap aja ini makan kamu yang gak mokok. Dari Bekasi, hari ini
mudah-mudahan dapat hadiah dari saya, dari Joy Hua, kecap Joy Hua. Ada payung yang indah buat kamu ya. Seperti tadi yang sudah, terima dengan tangan kanan lemparan garpu saya. Terima lemparan saya, 1, 2, 3, sama. Nah, mantap. Bawa kainnya lapar ke saya, 1, oke, okay. Mantap. Dan saya akan lempar balik, kemudian ditancap dengan garpu yang saya kasih. Oke, okay, 1, 2, 3. Di kota, 1, 2, 3, luruskan dan... Instastory videonya siapin daripada WhatsApp kamu di Majang ada aktivitas apa-apa yang harus siap juga Instagramnya juga ada pengen di sini nih, oke? Jangan, jangan curtul dong, Chef. 1, 2, 3, kom, siapkan kameranya, tik. Tepuk tangan buat Chef, terima kasih Chef performnya. Jangan lupa besok masih ya. Ada sekali lagi ya, hari bagi. Jam 3 sore di booth-nya Kecap Juhua ya. Di Hall 3 nomor 4K. Besoknya bagi-bagi udang. Oh aduh, besok ada bagi makan gratis udang ya Chef. Betul sekali. Jadi tetap, jangan lupa tetap ada hadiah juga. Dan hadiah juga tentunya. Besok masih Scoopy juga kan, Scoopy yang makan. Scoopy, motor, kulkas 19 pintu. Tadi kasihan yang bawa keberatan ya. Tapi harus gotong sendiri Chef. Oke, okay, thank you banget Chef, performa keren banget hari ini. Minumlah.